Itulah sebuah video memaparkan tindakan seorang anggota polis beruniform penuh yang menjadi perhatian netizen. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, anggota polis yang sedang bertugas tersebut dengan bersahaja membuka aplikasi yang dipercayai judi online sambil menghisap rokok ketika bertugas dan berurusan dengan si perakam. Kejadian dikatakan berlaku di Sarawak itu menimbulkan tanda tanya, apakah tujuan anggota polis tersebut membuka aplikasi yang dipercayai judi online? Dan semenjak bila pula anggota polis dibenarkan menghisap rokok di dalam kawasan balai? Tambahan pula ketika berurusan dengan orang awam.